tidak layak untuk melihat wajah calon pemimpin Indonesia masa depan. Pak Rektor, Prof. Zaki, ini adalah anak-anak kita, anak-anak muslim, anak-anak bangsa, dan insya Allah ini wajahnya, wajah calon-calon pemimpin. Jadilah jenderal yang santri, santri yang jadilah dokter yang santri, santri yang jadilah pengusaha yang santri, santri yang pengusaha. Bapak tadi. Tapi sejak tahun 1997 ketika Profesor Dr. Malik Panjang itu dipercaya sebagai dirjen di lembaga, itu kemudian semua fakultas filial itu diberdekakan dan berdiri menjadi sekolah tinggi agama Islam negeri termasuk di Salatiga. Lalu kemudian pada tahun 2014 kami diberi kepercayaan untuk bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Dan kini kami sedang berproses menuju UIN Salatiga, Universitas Islam Salatiga. Mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ke depan sudah berubah. Oleh karena itu, tentu silaturahim ini menjadi penting kepada terutama pada para santri, karena kami juga sangat membutuhkan input mahasiswa, calon mahasiswa itu yang juga berkualitas, kemudian berintegritas dan juga berharapan. Nah, saya kira pondok-pondok Indonesia kali ini menjadi salah satu center of excellence yang perlu kita dekati, yang perlu kita silaturahmi agar kemudian lembaga-lembaga pendidikan Islam itu saling menopang antara satu dengan yang lain. Ada beberapa beasiswa yang kami nanti berikan kepada mahasiswa, justru yang di brosur itu tidak lengkap. Ada beasiswa bidik misi yang sekarang namanya KIP Kuria. Setiap tahun kami sekitar 300-an. Ya, nanti kalau ada yang masuk sana ke KIP Kuria, nanti dari Tanzakra itu sama. Kesehatan, ekonomi, dakwah, dan sosial. Panitia bangun masjid, dia wakaf 1 juta, 2 juta, 3 juta itu. Sebenarnya dia mau wakaf masjid, tapi uang hanya media. Kalau wakaf uang, maka objeknya uang. Maka dia harus produktif. Maka di sini ada investasinya. 300 ribu. Jadi kalau dia nanti jajan 50 ribu, dia berkurang.